Halo sobat, bertemu kembali dengan saya Bayu Setiawan 27. Ya, kali ini saya pakai NC Clear. Terus ini pakai cat NC juga. Kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya membuat cat candy tone. Oke, langsung saja kita tuang NC Clear ke dalam wadah. Secukupnya sajalah. Habis itu kita kasih cat NC yang solid. Sedikit saja cat NC-nya. Kali ini saya pakai dark blue ya. Jadi sedikit saja. Itu sudah mempengaruhi warna. Setelah itu kita aduk hingga merata. Oke, kita coba, kita tuangkan ke spray gun dan ditambah sedikit thinner ya. Oh iya, jangan sampai terlalu kental karena nanti susah di spray. Oke, kita coba pada bidang yang sudah didasarin silver biar terlihat transparan apa enggak sih cat yang saya buat tadi. Oke. Sudah terlihat transparannya. Tinggal kita tebelin aja dan kita lihat gimana hasilnya. Inilah hasilnya guys. Lumayan sekali ya. Berarti berhasil nih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.